Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan fokus menangani inflasi di Depok, Karawang, dan Banjar. Hal tersebut agar menjelang akhir Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok di tiga wilayah tersebut terkendali. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan pihaknya, diantaranya operasi pasar. Ditemui saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan di beberapa daerah yaitu Depok, Karawang, dan Banjar untuk pengendalian inflasi. Menurutnya di Depok ada peningkatan harga cabai dan bawang, di Karawang harga ayam, serta di Banjar harga telur yang tidak wajar. Karenanya pihaknya akan mengupayakan beberapa langkah pengendalian harga, diantaranya operasi pasar, penjualan pangan murah tapi bukan di pasar, serta menambah transportasi komoditas. Satu, Depok itu kota yang harga cabai dan bawangnya dianggap tidak wajar, jadi kita akan melakukan beberapa upaya. Dua, di Karawang, urusan ayam. Tiga, telur di Banjar. Nah, kita sangat spesifik akan fokus di daerah-daerah itu sehingga secara umum nanti menjelang akhir Ramadan dan Lebaran relatif harga mungkin naik tapi lebih terkendali. Menurut Ridwan Kamil, secara umum harga-harga kebutuhan pokok di Jawa Barat terkendali kecuali di tiga daerah yaitu Depok, Karawang, dan Banjar. Budi Hartati, Bandung TV.